Jadi ditanya mereka itu, mereka orang mati oleh mungkar dan nakir. Tanya ni apa persoalan dia? Apa pertanyaan yang ditanya? Daripada Tuhan. Tanya bak Tuhan. Dan agama mereka itu dan Nabi mereka itu. Pertanyaan di alam barzah adalah pertanyaan berkaitan dengan tauhid, pertanyaan berkaitan dengan pegangan. Tanya bak Tuhan. Kenal tak kenal Tuhan? Tanya bak agama, faham tak agama? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah berkaitan dengan pertanyaan apa yang ditanya. Setengah mengatakan bahawa tanya sekalian berkaitan dengan pegangan. Semua soalan berkaitan dengan pegangan. Setengah mengatakan bahawa tanya sekalian berkaitan dengan pegangan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tanya berkaitan dengan dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah. Jadi pertanyaan di alam barzah adalah pertanyaan berkaitan dengan pegangan. Setengah mengatakan mereka akan tanya berkaitan dengan sekalian pegangan. Setengah mengatakan tanya sebahagian daripada persoalan pegangan. Ini persoalan alam barzah. Tanyanya bak Tuhan, tanya bak Nabi. Sini dikata satu lagi, tanya bak agama, tanya bak Tuhan, mar rabbuka wa ma dinuka. Kemudian ditanya pula wa man nabiyyuka. Orang yang beriman dijawab rabbi Allah wa dinil Islam. Itu orang yang beriman. Adapun orang yang munafik ataupun orang yang kafir, la adrilah, tak tahulah jawapan dia. Sebab pertanyaan yang dijawab ni adalah pertanyaan bergantung kepada pegangan kita pada masa hidup. Wa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yusabbitu Allahu allazina amanu, menetap Allah Ta'ala akan mereka yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tetap, yakni kalimah tauhid. Yang jawabnya adalah pegangan masing-masing, iman masing-masing yang jawab. Kemudian persoalan pula, persoalan berkaitan dengan akidah, persoalan berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan Rasul. Ini persoalan alam barzah. Tiba-tiba kita akhir zaman ni nak agama, tapi persoalan akidahnya duduk di belakang. Duduk di belakang, kadang-kadang tak ada pun perkiraan berkaitan dengan bab pegangan. Tak cara pun bab pegangan. Tak heran pun bab pegangan. Bila sebut berkaitan dengan pegangan, dia sudah jadi pelik. Bila sebut berkaitan dengan pegangan, dia jadi pelik. Cerita bak tauhid, cerita bak akidah, dia fahamnya apabila dia nak agama setakat semayang, setakat puasa. Rajin laginya tambah pula dengan semayang sunat, dengan puasa sunat, dengan berzikir, dengan baca Quran. Hak setakat tu je agama dianya. Bab pegangan, hak tu tak ada. Kadang-kadang bukannya baru-baru duk main majlis surat, lama dah duk main majlis suratnya. Tapi bab pegangan tak pernah cara pun, tak pernah hera pun dalam bab pegangan. Walaha perkiraan kita atas dunia ni pegangan, dekat nak mati pun perkiraan pegangan, persoalan alam barzah pun tanya berkaitan dengan pegangan. Tanya berkaitan dengan pegangan.
Tak lulu hok ni seksaan lah selama-lamanya. Ha, kan?